kalau punya barang-barang yang benar-benar serius apakah iya pasti yang punya barang-barang ini kasihkan ke Anda. Ada hari haknya, ada ketiganya, ada ketujuhnya gitu. Itu rame-rame kayak gini, rame-rame hajatan di Bali. Kalau yang meninggal itu kamu kalau misalkan orang tua sih nggak bisa. Kalau misalkan pemakaman buat anak-anak, terus buat anak-anak, orang tua, sama tetua itu pemakamannya sama prosesnya atau dibedain? Enggak, sama. Jadi sama. Palingnya yang bedanya gitu, kecil sama besar gitu aja. Oh itu ketua dari misalnya ketua dari badannya gitu tetap sama. Macam ketua macam siapapun kan tetap sama. Pacaran yang sama, umur kan sama. Masa kalau yang mati mah nggak bisa ngubur kan? Orang mati. Abah, punten bah. Kalau di sini apa ada semacam ziarah begitu bah? Ada ziarah kubur misalkan ada nggak? Kalau di luar sana kan ada ziarah ya bah ya? Di Baduy mah ziarah itu apa bentuknya? Lahir aja. Oh lahir aja. Misalkan meminta doa, minta misalkan mau banyak uang, mm-mm. Mau saya banyak adi, mm-mm. Itu kepuun. Kepuun. Syariat. Bawanya menyan, wangi gitu. Oh. Putih, jarah namanya. Oh, jarah. Iya, iya. Tapi tidak ke makam ya, Bah? Enggak ke makam. Kepuun datangnya ya. Oke. Okay. Maka kelahiriannya. Kelahiriannya, iya. Bah, nanti saya punya ada nih pertanyaan. Nanti kalau ini langsung aja ya. Dapat apa, Bah? Biasanya dibawakan apa dari puun? Itu mah apa paling tulisan apa benda bukan kalau yang jarak kapun bawahnya mau jarak itu menyan minyak wangi lawan putih duit gitu. Oh gitu saya titipan waktu Kangjeng Nabi Nabi akhir baring kutubu cengewareng Nabi Muhammad kalau ada mikir kayak misalnya kukang kasaweran kurang dahar kurang sanang pangan itu teh angka puun. Kepuun, iya. Sama kena kerisa pucuk, wae sabeulah, pipi sareal, menyang sakati, di saringgi. Kan kangen Nabi. Sampai tujuh turunan cerita nah harta kakayan mah bea. Mun pamakena ngamadat main lacur temenang lamun jarak kepuun. Di bahasa Indonesia kan Pak, apa tuh kira-kira? Tidak boleh digunakan. Tidak boleh tadi melakukan zina. Oh iya tuh kayak gitu. Mabok. Nah. Tidak boleh sebagai maksiat. Maksiat dari luar daripada aturan hukum. Kalau itu dilakukan artinya hancur atau hilang. Iya. Miskin begitu bah ya. Iya Pak. Kalau miskin sih enggak, cuman yang sampai itu camal namanya. Camal. Ilmu-ilmu orang Baduy teh kalau yang dilakukan tadi perzinahan, ngemadat, main, lacur itu merusak. Merusak. Tidak boleh dilakukan. Kudu punya amal. Punya ibadah, hebat. Gitu, kudu tulung kanu butuh, ngander kanu sieun, ngoboran poekeun, gitu. Kan bahasa orang Baduy. Iya. Emang boleh nih Baduy ini. Keren bagi saya mah. Harus berguru ke orang Baduy ini. Misalkan orang ya menunjukkan rasa duka orang misalkan karena nu meninggal itu aku mah apa? Ada enggak gitu? Kalau misalkan ada orang meninggal nih, kita kan harus apa sih namanya? Menunjukkan rasa dukanya gitu. Pakaian kalau di kita tuh pakaiannya pakaian hitam gitu tuh Pak. Kalau di sini apa? Bagaimana bentuknya Pak? Di sini putih. Putih. Kalau kalau mengunjungi ada keluarga yang meninggal? Kalau yang mengunjungi pakaian biasa-biasa aja. Biasa aja. Cuman yang pakaian yang sebagian meninggal itu kan putih. Oh pake gitu. Pakaian putih. Iya. Itu perbedaannya ya, Bayar. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Saya bantuin bertanyanya. Bah, kalau ada orang meninggal di sini sama juga masak-memasak begitu, Bah. Masak rame-rame. Masak rame-rame. Habis-habisan juga. Soalnya kalau nanti hari H-nya. Hari H-nya misalkan ke makam ada 200 orang. 200 orang salam. Iya. Yang numbuk tadi misalkan ada 200. 200 harus selawat. Oh, dikasih hari H-nya nih. Hari H-nya ya. Misalkan
ketiganya, ketiganya numbuk padi kan. Itu diselawat lagi. Oh, diselawat lagi. Iya, iya, iya. Nanti tujuhnya, tujuh harinya kan ada tujuhnya nih. Numpang. Oh, numpang, Mbah. Tumpeng. Iya. Kan bikin 100 tumpeng. Kain 100 kain. Maaf, Mbah, saya potong dulu. 100 tumpeng itu untuk dibagikan. Dibagikan. Dibagikan ke mana itu, Mbah? Ke mana-mana kan yang hadir. Ngebantu. Oh, bukan yang ngebantu kan. Ke masyarakat. Kan lembaga-lembaga adat kan. Oh, lembaga-lembaga adat. Iya, iya, iya. Lamun amil, amilnya itu misalkan pakaian 1 set. Terus golok. Golok, Mbah. Golok pakai golok. Oh, pakai golok. Nah. Iya, iya. Oh, duit. Duit biasanya lamun misalkan hari hanya 100.000. Katiluna 200.000. Katujuhna eta 300.000. Aduh. Per orang eta. Iya, iya, iya. Belum yang kalau ketiganya kan perempuannya kan numpuk padi nih. Itu di itu ada berapa? Ada 100 di selawat. Itu. Berarti betul kata Abah tadi habis-habisan tadi ya. Iya. Iya, iya, iya. Mbah ampura, okay. Ampura ya, Mbah. Di kita maaf ini. Ketika ada yang meninggal, tiba-tiba maaf ini, keuangannya tidak ada. Itu biasanya kita, yang kita ya, Mbah ya, itu hutang dulu biasanya ke masjid misalnya. Kalau di kita tuh. Kalau di sini apakah ada semacam itu juga, Mbah? Ketika kalau misalkan dibadui, lagi tidak ada kalau gitu. Kalau yang meninggal itu tidak sah kalau yang dapat kena hutang. Oh, tidak sah. Yang enggak mampu. Itu biar orang tidak mampu apa aja yang pakaiannya dijual. Oh, gitu. Jual. Tapi tidak boleh hutang dulu, tidak boleh. Tidak boleh. Oh, kalau mantap. Yang orang meninggal jangan dihutangkan. Jangan. Soalnya dia ge yang waktu hidup punya hutang tetap pasti perlu dibayar. Berarti kalau begitu, Bah, konteksnya itu semampunya gitu, Bah ya. Iya. Tapi tidak boleh hutang sana hutang sini, tidak boleh. Tidak boleh kalau yang iya. Meninggal hutang-hutang kan tidak boleh. Tidak boleh. Oke, oke. Bagus sih memang cuma begini. Orang madu lima elmona. Lakrak likrik kruk-kruk. Apa tuh, Bah tuh? Lakrak selagam muda. Likrik menabung. Iya. Pendapatan 100.000. Cukup, cukup 50 aja yang makan. 50.000 ditabung. Di hari ke hari, di bulan ke bulan, hebat itu bahasa orang Madura. Masih hirup dibayur. Lamun paeh dibayaun, wajib. Wajib, iya. Karena sudah menabung tadi. Iya, soalnya okay. Manusia itu kan wajib dibayaan. Iya, betul. Wajib dipulasaran. Sepanjang hirup dalam 70 tahun misalkan. Iya, iya. Itu nyimpen kan hirup dibayun pasti bayar. Abah punten, nabung itu disimpan di rumah atau di bank, Bah? Ampura? Ada yang di bank, kadang-kadang di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Iya. Kalau baru dalam di rumah. Di rumah. Iya. Okay. Kalau baru luar mah ada yang. Ada yang di bank juga. Di rumah ada. Okay. Iya. Ada ini pertanyaan ada sebenarnya. So kalau ada lanjut. Ada aja. Ngebantuin aja. Kalau misalkan lokasi pemakaman itu tadi sebelah barat kampung. Sebelah barat kampung. Kampung rata-rata. Apakah kita orang luar itu bisa masuk itu pemakaman itu apa? Jangan, enggak bisa. Orang Baduy pun tidak bisa masuk. Oh, tidak boleh masuk. Nah, kecuali meninggal tadi bisa masuk ke makam. Karena ada acara itu ya. Enggak, kan makamnya di dalam nih, di jero tanah. Saya mah enggak mau masuk ke makam sebelum yang meninggal. Jadi yang meninggal dulu yang dikuburin baru kita masuk. Tadi kan makam itu kan kuburan nih. Bila aku mau misalkan masuk ke kuburan kalau yang masih hidup gitu ya. Saya mah enggak mau. Tapi kalau masuk ke areal pemakamannya, Pak, bisa. Orang luar juga bisa. Oke. Okay. Punten, Pak, maaf ini. Saya dengar katanya begini, Pak, itu pemakaman orang Baduy itu tidak ada kuburannya, Pak, atau barangkali diratakan gitu, Pak. Tidak ada ciri. Tidak ada ciri, betul enggak sih itu, Bah? Soalnya iya, kalau sudah ketujuh nah di Baduy memang tidak diurus. Oh, iya. Tidak ada cirinya udah. Ciri mah masih ada. Misalkan bentuknya hanjuang, apa? Hanjuang. Hanjuang itu apa, tanaman? Oh, hanjuang di makamnya kan yang merah gitu ya. Oh, gitu. Iya. Kepalanya di takdimnya gitu. Oh, Tapi itu kalau yang sudah tadi lama mah bisa di
Hilangkan. Hilangkan oke. Oh iya. Karena tidak diurus lagi di makam orang baru. Iya. Kirim doa tadi di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Oke. Mantap. Ada lagi? Kakak? Cukup.